Beredar sebuah video di media sosial memperlihatkan seorang wanita membantu pria tunanetra yang berada di tengah jalan. Video tersebut diunggah akun Instagram @makassar_iinfo pada Senin, tanggal 30 Mei tahun 2022. Diperlihatkan dalam video beberapa kendaraan yang memperlambat lajunya karena ada seorang pria tunanetra yang sedang jalan di depannya. Hal tersebut menyebabkan tersendatnya kendaraan yang akan melewati jalan itu. Beberapa pengendara motor memilih untuk melewati sang pria tunanetra. Tetapi ada seorang wanita pengendara motor yang memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan dan menolong pria tunanetra itu untuk berjalan ke pinggir. Setelah menuntun pria tersebut, wanita itu pun kembali melanjutkan perjalanannya. Menurut unggahan tersebut, peristiwa ini terjadi di Jalan Ap Petarani, Makassar. Sontak video tersebut mendapat beragam komentar dari warganet. "Salut banget sama mbaknya," tulis seorang warganet.